Oke, sekarang kita mau running test ya, motherboard B75M HD3 prosesor i3-3220 kemudian menggunakan RAM 3GB 16GB RAM Vigen 16GB Aeropolux RGB 550W sama Kingmax 120GB. Kita nyalain ya. Oke, sudah kita nyalakan. Kita tunggu. Alhamdulillah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Langsung kita cek hardware di CPU ID atau CPU Z-nya. Chat kayaknya. Oke. Bentar. Kita end test dulu. Nah, apa ini? Oke, kita cek dengan yang lain aja ya. Pakai HW Info. Ini keyboardnya kayaknya ada yang mencet terus. Error keyboardnya. Keyboardnya kayaknya error. Kita langsung kita tes aja pakai Microsoft Intel Processor Diagnostic Tool ya. Nah, ini prosesornya kita lihat i3-3220. Ya. Mati keyboardnya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai nanti. Oke, untuk prosesor hasilnya pas ya, hasilnya pas. Ini kayaknya keyboardnya ada yang mencet satu ya. Oke, ini kita pakai HW Info aja ya. HW Info kode 3320 GB B75M HD3. Ini RAM-nya slot 1, slot 2. 3
bikin ya. Ini grafiknya. Oke. Sound aman, internet juga aman. Ini sendiri ya connected. Sound. Oke. Setelah ini kita coba tinggal tes ini. Apa namanya? Pakai PCI Express ya. PCI Express. Huruf V nya nyala ya. Oke, kita shutdown. Shutdown terus nanti kita pakai PCI Express satu kali ya. Ya kita pasang PCI Express-nya, kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Set nyala ya. Tapi BIOS-nya kayaknya BIOS lama. Ini coba kita update lah. Oke, berarti normal ya kan semuanya. Tinggal pakai ini ya. Gigabyte B75 HD3 dan prosesor i3-3220. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.